Buat Anda yang pengen mengaktifkan dark mode di WhatsApp agar tampilan berubah seperti yang Anda lihat ini tanpa menggunakan aplikasi tambahan, Anda bisa simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya di channelnya Nawan Gunawan. Saya harap semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Oke, di video kali ini saya akan bahas bagaimana cara mengaktifkan dark mode ya di WhatsApp tanpa menggunakan aplikasi tambahan ya. Oke, sebelum lanjut, kalian bisa subscribe dulu channel Nawan Gunawan dengan cara kalian bisa klik kalau loncengnya agar kalian bisa tahu video yang saya upload ke depannya. Dan di sini ya, saya akan perlihatkan seperti ini ya contohnya ya. Di sini saya langsung saja kita coba. Nah, di sini buat kalian yang sudah punya aplikasi WhatsApp-nya, kalian bisa upgrade dulu ke versi yang terbaru karena ini harus ke versi yang terbaru. Kalian bisa pergi ke Play Store, lalu kalian klik WhatsApp, lalu kalian upgrade ke versi yang terbaru ya. Langsung saja kita coba. Oke, di sini saya sudah mengupgrade aplikasi WhatsApp-nya ke versi yang terbaru. Jadi kita buka saja aplikasi WhatsApp-nya ya. Kita klik aplikasi WhatsApp ini ya, yang ini. Kita klik. Nah, ini adalah tampilan biasanya, tampilan seperti ini, putih ya guys. Jadi agar kita mengubah tampilan tersebut, kita klik saja titik 3 di pojok kanan atas, kemudian kita klik setelan. Kemudian di sini kalian klik saja chat ya. Selanjutnya kalian klik tema yang terang ini ya, yang paling di atas. Kemudian kalian pilih gelap, lalu kalian klik OK. Oke, tampilan tersebut berubah menjadi warna gelap ya. Jadi untuk tulisan ataupun bahasa dari bahasa Inggris kalian bisa sesuaikan ya. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, bila kalian tidak mengupgrade aplikasi WhatsApp kalian, maka ini tidak akan bisa. Jadi kalian bisa ketik, kalian buka saja Play Store, kemudian kalian ketik di sini WA, lalu kalian bisa upgrade. Karena ini sudah saya upgrade, saya klik buka saja, maka tulisan tema tersebut berubah ya. Jadi ini adalah cara mengaktifkan dark mode di WhatsApp ya, dan ini tanpa menggunakan aplikasi tambahan ya guys. Dan di sini cuman kita men-setting di aplikasi WhatsApp tersebut. Oke, cukup mudah dan simple caranya ya guys. Oke, semoga tutorial kali ini bermanfaat ya. Wawasan kalian jauh lebih penting daripada uang itu sendiri. Jangan lupa like dan subscribe channel Nawan Gunawan agar kalian bisa tahu video yang saya upload ke depannya. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sharekan. Kurang lebih saya mohon maaf sekali, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung saya sejauh ini, terutama untuk keluarga saya Nawan Gunawan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.